Kalah 3-0. Timnya Bang Bi kalah lagi 3-0. Bang Boril, trendy tuh. Buntut panjang daripada Markona yang usil semalam, yang menyampaikan bahwa mobil sendiri tanpa tim dan asisten habis dari mana tuh, penuh kecurigaan, menebar gosip serta fitnah pada Rizky Billar. Ya, tak hanya Rizky Billar maupun asisten, akhirnya sahabat-sahabat Rizky Billar bungkam mereka, guys. Coba kalian simak ini video lengkapnya. Kami enggak pernah gitu. Di sini ini kan buat kita. Di sini lain kan buat kita lagi. Oh. Karena itu awak tenang apa itu. Oke, ini mari kita kita lihat ini nih. Tim dari pihak sponsor. Oke, guys ya. Ini ya, ini dari sponsor nih. Doa mulai. Ini semua dari sponsor Inter Asia. Apa tapi buat semangatin kantor mereka sendiri. Apa masih ada salah paham? Ya, yang kalah masih bisa main lagi karena kita ini sistemnya penyisihan grup. Jadi di penyisihan grup itu kita bisa 3 kali main. Ya benar Bang Bi, itu dia main karena permintaan dari sponsor. Sponsor yang minta. Sebenarnya yang Billar sendiri pun dia nggak berani main untuk hari ini. Cuma karena permintaan dari sponsor, jadi dia tuh masuk lapangan cuma buat syarat aja. Gitu. Dapat deh. Eno dapat. Lewat. Kasih Abel. Abel tuh. Andres nggak datang karena dia lagi ada syuting. Dan depan. Cakep. Lebih lewat, lewat, cakep. Marwah FC malam ini main di itu loh, main di Pancoran. Ambil daeng.
Ya namanya kebahagiaan, ya kebahagiaan masing-masing orang itu berbeda. Mungkin ada mereka merasa bahagia memfitnah orang lain. Nah kita nggak tahu kan gimana cara orang bahagia. Oke. Oke. Kalau kata almarhum Syekh Ali Jaber, nggak apa-apa. Kita harus tetap berusaha jelasin ke orang yang nggak paham. Kita harus terus kasih pemahaman kepada mereka, karena akan ada kepuasan yang tersendiri buat orang yang memberitahu orang tersebut. Ya, hitung-hitung di sini saya ceramah lah, memberitahu orang, memberitahu kebenaran. Karena yang terjadi di lapangan ya seperti itu, bukan seperti apa yang diomongin. Gak apa-apa, namanya juga Instagram kan, di sosmed itu bebas di komen dan ya nggak usahlah ngelarang orang-orang komen, itu hak mereka. Yang penting positif aja nanggapin komennya seperti apa dan tetap kepala dingin. Udahlah ber sekarang setengah sini. Tias ikut ke situ, Tias mana nih? Tias Merasi. Semakin banyak yang memfitnah, contoh ya, kita difitnah sama orang lain nih, sementara omongan itu nggak ada yang benar. Ya udah, anggap aja itu penghapusan dosa kita.
Karena semakin banyak yang memfitnah kita, semakin banyak juga dosa kita yang berkurang. Seperti itu. Jadi ya tanggapi semuanya dengan positif. Semuanya terjadi dalam hidup ini enggak dengan sia-sia kok. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.